warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang weton yang paling gampang golek rezeki dan sedikit cobaan hidupnya. Nah, menurut primbon Jawa, weton-weton yang gampang golek rezeki ini termasuk ke dalam pal Nabi Nuh dan pal Nabi Idris. Nah, pal Nabi Nuh itu bagaimana? Ini biasanya keberuntungan dan sifat-sifatnya ini mempunyai kemauan sangat kuat. Di samping itu orangnya penyabar, ya. Kemudian juga hidupnya ini bahagia. Nah, cocoknya biasanya ini untuk bertani dan berdagang. Ini pal Nabi Nuh. Nah, ini gampang golek rezeki, ya. Di samping itu cobaan hidupnya juga sedikit. Kemudian kalau pal Nabi Idris, ya, ini nasib dan keberuntungannya ini serta sifat-sifatnya ini orangnya ulet dan tipe pekerja keras. Ini kalau pal Nabi Idris. Di samping itu budi pekertinya juga baik, disegani banyak orang. Kemudian apa? Dekat dengan Tuhan, artinya ibadahnya bagus, ya. Dan sedikit cobaan hidupnya ini pal Nabi Idris. Nah, weton apa saja yang termasuk ke dalam pal Nabi Nuh, ya? Kita mulai dari pal Nabi Nuh dulu. Ini yang juga gampang golek rezeki dan cobaannya sedikit. Ini weton Selasa Pon. Nah, weton Selasa Pon ini juga termasuk ke dalam pal Nabi Nuh. Ini juga gampang golek rezeki. Cobaannya juga sedikit. Biasanya apa? Hatinya teduh. Oh, weton Selasa Pon itu suka menolong, kemudian juga pantang menyerah, ulet dan jujur, ya. Berbudi luhur, kemudian orangnya juga berwibawa. Di samping itu juga pemberani. Nah, di samping pemberani ini mempunyai jiwa kesatria, ya. Meskipun memang orangnya agak tertutup, ya, tapi memang ada kelemahannya, ini mudah cemburu dan suka membantah. Ini untuk weton Selasa Pon. Ini masuknya ke dalam pal Nabi Nuh. Kemudian weton selanjutnya ini yang juga gampang golek rezeki dan juga sedikit cobaannya adalah weton Minggu Legi. Nah, weton Minggu Legi ini apa? Juga tekun, ya. Tidak mudah menyerah orangnya, tidak takut gagal. Kemudian mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, penuh tanggung jawab. Nah, orangnya pendiam tetapi keras hati. Orangnya tenang. Nah, dalam pengendalian emosi ini juga bagus. Ini untuk weton Minggu Legi. Memang agak misterius orangnya, ya, dan suka hal-hal yang sifatnya mistis. Nah, ini weton Minggu Legi. Ini juga menurut primbon Jawa ini adalah masuknya pal Nabi Nuh, sehingga apa, gampang golek rezeki dan juga agak sedikit cobaan di dalam hidupnya. Kemudian weton selanjutnya yang masuk ke dalam weton pal Nabi Nuh yang gampang golek rezeki, kemudian juga agak sedikit, ya, cobaan hidupnya, ini weton Jumuah Wage atau Jumat Wage. Nah, ini orangnya mudah iba. Untuk weton Jumat Wage ini penuh simpatik, ya. Orangnya jujur, orangnya setia, kemudian juga segala petuahnya itu selalu didengar banyak orang. Kepribadiannya kuat, keyakinannya teguh, meskipun memang agak keras kepala, ya, tetapi juga orangnya tetap ulet dan sabar. Nah, ini weton Jumat Wage. Ini maksudnya juga weton dalam pal Nabi Nuh. Ini agak sedikit cobaan hidupnya dan rezekinya itu gampang, ya, untuk golek rezeki gampang. Kemudian weton selanjutnya, ya, ini yang termasuk ke dalam pal Nabi Idris ini, ya. Ini kalau dilihat
Napal Nabi Idris tadi kan orangnya juga gampang untuk golek rezeki ya, dan juga sangat sedikit coba hidupnya. Yaitu yang pertama itu weton Selasa Kliwon. Nah, ini weton Selasa Kliwon ini masuknya kalau menurut primbon Jawa, kalau pal ya, kalau palnya ini adalah Nabi Idris. Nah, Selasa Kliwon ini orangnya setia, pandai berbicara, kemudian juga sosialisasinya juga bagus ya. Kemudian juga suka membela kebenaran. Ini weton Selasa Kliwon, orangnya berwibawa, kemudian berjiwa pemimpin. Memang kelemahannya untuk weton Selasa Kliwon ini boros ya, agak boros. Nah, dan kalau marah ini juga sulit untuk diredakan. Ini weton Selasa Kliwon, ini masuknya pal Nabi Idris, sehingga apa ini juga gampang golek rezeki dan cobaannya ini agak sedikit. Kemudian weton selanjutnya yang masuk ke dalam pal Nabi Idris yang juga gampang golek rezeki dan sedikit cobaan hidupnya ini adalah weton Rabu Wage. Nah, weton Rabu Wage ini pribadinya ini sangat ramah ya. Orangnya terbuka, jujur apa adanya. Ini weton Rabu Wage, orangnya juga baik hati. Di samping itu, weton Rabu Wage ini juga cerdas ya, dan dapat membimbing orang lain, teliti ya, dan selalu hati-hati. Di samping itu juga disukai dan disegani banyak orang. Untuk weton Rabu Wage ini, orangnya juga hemat, tetapi kelemahannya memang agak sedikit sombong untuk weton Rabu Wage ya, dan memang agak pendendam. Nah, ini yang perlu diperbaiki untuk weton Rabu Wage. Masalah bekerja, biasanya memang tipe pekerja keras ya. Untuk meraih cita-cita dan impian ini memang tipe pekerja keras weton Rabu Wage. Sehingga apa? Gampang golek rezeki, gampang. Tetapi itu tadi ya, agak boros. Dan masalah kesulitan hidup, cobaannya ini termasuk juga agak sedikit dibandingkan dengan weton-weton yang lain. Kemudian weton selanjutnya, ini yang juga termasuk ke dalam pal Nabi Idris ya. Ini juga gampang golek rezeki, kemudian juga sedikit ya cobaan di dalam hidupnya. Ini adalah weton Jumat Legi. Nah, weton Jumat Legi ini karakternya atau sifatnya biasanya ini mampu melindungi orang yang ada sekitarnya ya. Di samping itu orangnya juga sabar, setia, murah hati, kemudian juga mudah iba. Dan orangnya ini teguh, pendiriannya ini sangat teguh Jumat Legi ini. Orangnya juga jujur. Memang agak keras kepala sedikit ya, wajar agak keras kepala untuk Jumat Legi. Kemudian juga sifat yang lain dari weton Jumat Legi ini orangnya agak pendiam. Dan kalau marah ini bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga, membebayani biasanya. Weton Jumat Legi ini meskipun diam, tetapi kalau marah ini membebayani. Itu untuk weton Jumat Legi. Ini masuknya juga pal Nabi Idris, sehingga apa? Gampang golek rezeki dan cobaan hidupnya kategorinya sedikit. Yeah, demikian bahasan kita kali ini mengenai weton-weton yang termasuk ke dalam pal Nabi Nuh dan pal Nabi Idris, yaitu weton yang gampang golek rezeki dan juga cobaan hidupnya itu sedikit. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.